Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, para ulama membagi tanda akhir zaman menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil atau sugro dan tanda-tanda besar atau kubro. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tanda-tanda kecil lebih dulu dalam jumlah yang sangat banyak agar umat manusia punya cukup waktu untuk merenung dan bertaubat sebelum datangnya tanda-tanda besar. Banyak yang berpendapat bahwa saat ini kita telah berada di ambang tanda-tanda besar akhir zaman karena sudah banyak bermunculan tanda-tanda kecil sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui, tanda besar pertama yang akan datang di akhir zaman adalah munculnya Dajjal, sosok makhluk yang diberi kekuatan luar biasa yang akan menebarkan fitnah untuk menguji keimanan umat manusia. Namun demikian, para ulama juga berpendapat bahwa sebelum datangnya Dajjal akan datang lebih dulu tanda-tanda penghubung yang menjembatani antara tanda kecil dan tanda besar akhir zaman. Tanda-tanda penghubung yang dimaksudkan itu adalah diutusnya Al-Mahdi untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Al-Mahdi atau dikenal sebagai Imam Mahdi sejatinya adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah yang dipilih sebagai pemimpin umat di akhir zaman. Kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman juga sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Pada akhir zaman akan muncul khalifah yang berasal dari umatku yang akan melimpahkan harta kekayaannya selimpah-limpahnya dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Sahabat yang dicintai Allah, ketika kita berbicara tentang sosok manusia yang akan datang di akhir zaman, Al-Mahdi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah membeberkan kepada kita, memberitakan kepada kita berkaitan tentang ciri-ciri Al-Mahdi ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa Al-Mahdi minna ahlal bait, bahwa yang pertama ini Al-Mahdi itu merupakan bahagian daripada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalurnya sesuai dengan apa yang disampaikan, jalurnya dari jalur Fatimah, lalu dari keturunan Hasan bin Ali, sampai terus ke atas. Nah, dari sini berarti keturunannya, kalau kita nanti lihat ya, keturunannya adalah keturunan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ajlal jabhah. Kita bicara tentang ciri fisiknya. Ciri fisiknya adalah yang disampaikan oleh Nabi, lebar dahinya. Wa aknal anf, mancung hidungnya. Wajar ya, karena memang kan keturunan Nabi berarti dia berbangsa Arab. Ya, ini baku sampai detil seperti itu. Agar apa? Karena nanti akan banyak sekali di akhir zaman ini orang-orang yang mungkin mengaku bahwa dirinya sebagai Al-Mahdi. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berikan patokannya kepada kita. Kita lihat siapa yang mengaku itu. Nasabnya sampai tidak kepada Nabi. Bagaimana ciri-ciri fisiknya? Bahkan sampai pada namanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti namanya Muhammad bin Abdullah atau mungkin Ahmad bin Abdullah, karena nama Nabi antara Muhammad dan Ahmad. Dilihat dari dua ini, kalau namanya sesuai maka dari segi nama juga masuk. Tapi kalau namanya tidak sesuai, ya namanya taruhlah mungkin nama Arab juga Faisal misalkan, ya kita tidak bisa sampaikan ini merupakan orang yang mengaku sebagai Mahdi, kita percaya tidak. Kenapa? Karena dari nama tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab disampaikan, nama disampaikan, ciri disampaikan, bahkan asalnya disampaikan. Min kibalil masyrik, kata Nabi. Al-Mahdi nanti akan datang dari arah timur. Timur mana? Timur di saat Nabi mengucapkan sabdanya. Nabi mengucapkan sabdanya kali itu di Madinah. Maka akan datang dari mana? Dari timur Madinah. Lokasi sampai diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, dari sini sahabat yang dicintai Allah, kita banyak mendapatkan pelajaran. Ternyata Islam betul-betul bukan karangan Nabi Muhammad SAW, tapi Islam datang
dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai buktinya hal yang gaib pun disampaikan kepada Nabi. Dan dari sini juga menjadi pegangan ketika kita berbicara tentang masalah gaib, jangan keluar dari akal, tapi berdasarkan dalil. Jangan dikiaskan dengan sesuatu yang mungkin ada kaitannya dengan logika, bukan, tapi kita berbicara dengan dalil. Kemunculan Imam Mahdi di bumi bukanlah karena kemauan Imam Mahdi itu sendiri, melainkan karena takdir Allah yang pasti berlaku. Bahkan seseorang yang terpilih sebagai Imam Mahdi pun tidak akan menyadarinya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengislahkannya pada suatu malam, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam suatu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sahabat yang dicintai Allah, lalu apa sajakah yang sekiranya menandai kedatangan Imam Mahdi itu? Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa bumi, Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenangan dan kezaliman." Imam Mahdi akan datang setelah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan akibat dari kematian salah seorang pemimpin dunia. Beliau akan dibaiat di hadapan Ka'bah sebelum memimpin umat muslim menegakkan keadilan dan menjadi khalifah di akhir zaman. Dalam riwayat lain juga dikisahkan bahwa Imam Mahdi akan datang ketika dunia hanya diisi oleh dua golongan saja, yaitu golongan penindas atau mustakbarin dan golongan tertindas atau mustad'afin, di mana para penindas telah menggunakan kekuatan uang, jabatan dan juga pengaruhnya untuk menguasai serta merampas hak orang-orang kecil yang tertindas. Disebutkan pula bahwa ketika itu orang-orang yang soleh akan menjadi sangat soleh dan orang-orang jahat menjadi sangat jahat. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah di malam hari ini kita mencoba untuk tawaf sunnah dan kita awali dari Hajar Aswad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu sahabat ketahui bahwa tempat ini di akhir zaman akan menjadi saksi di mana nanti semua umat muslim yang betul-betul punya keimanan yang baik di dalam hatinya, maka dia akan datang ke sini untuk membaiat. Siapa yang dibaiat? Al-Mahdi. Karena dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita nanti Al-Mahdi itu akan dibaiat di Ka'bah antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Ya, lokasinya pas ada di sini. Sekarang ramai orang sedang tawaf yang ada di seputaran sini. Tetapi nanti di akhir zaman pun akan ramai orang datang ke sini untuk bisa memenuhi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam baiat tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, kalau seandainya kalian menjumpai zaman itu, maka datanglah untuk membaiatnya. Walaupun kalian harus jalan di atas es atau di atas salju, dan waktu itu akan datang, pasti akan datang. Yang menjadi pertanyaan adalah di saat datang waktu itu kita berada pada kelompok mana? Pada kelompok yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk bersama dengannya, ataukah kita justru menjadi musuhnya? Nah, itu yang harus sama-sama menjadi perhatian kita bersama saat ini, bukan besok. Bukan yang telah lalu, tapi sekarang. Kalau ternyata kejadian yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini bukan ramalan pasti akan terjadi, saat itu terjadi kita pada posisi yang mana? Alangkah bahagianya ketika kita berada pada posisi orang yang bersama dengan Al-Mahdi. Tapi alangkah sedihnya kalau seandainya kita saat itu justru ditolak oleh Al-Mahdi untuk bisa bergabung dengan pasukannya di bawah panji hitamnya. Sahabat yang dicintai Allah, ada satu kata kunci yang disampaikan oleh Nabi, bahwa umat Islam yang nanti akan
bersama dengan pasukan Al-Mahdi dan mendukungnya itu adalah zahirina 'alal haq. Dia betul-betul berada pada kebenaran yang hakiki. Berada pada rule yang benar dalam agama ini. Maka mari kita coba dalam keseharian kita, kita berada dalam jalur yang benar dalam agama ini. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul dan jauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasul. Ini singkatnya saja dan mudahnya saja. Sehingga dengan ini, maka insya Allah kita termasuk bahagian orang-orang yang zahirina 'alal haq. Terus berpegang teguh. Bagi kita yang saat ini mungkin belum tahu banyak tentang agama ini, saatnya itu menjadi motivasi bagi kita untuk benar-benar mampu mendekatkan diri kita kepada Allah melalui ilmu yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Sehingga ketika datang zaman itu, kita tidak pada posisi abu-abu. Atau na'udzubillah min dzalik, posisi munafik yang tidak diterima untuk bisa menjadi pasukan terbaik kala itu. Sahabat yang dicintai Allah, dari tempat ini yang akan menjadi saksi sejarah kejadian akhir zaman, saya memotivasi diri saya pribadi dan kita bersama, mari kita menjadi muslim-muslim sejati yang mampu untuk menjadi hamba Allah yang hakiki, sehingga nanti di akhir zaman kita mampu menjadi bahagian orang-orang istimewa yang Allah pilih untuk menjadi orang terbaik di saat itu. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan dan kemuliaan pada kekhalifahan Imam Mahdi di akhir zaman, di antaranya dengan kemakmuran bumi dan juga kejayaan umat muslim di masa itu. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, muncul di akhir umatku Al-Mahdi, Allah menyiramnya hujan sehingga bumi mengeluarkan tanamannya. Ia membagi harta secara merata. Binatang ternak semakin banyak. Umat pun menjadi besar. Ia hidup selama 7 tahun atau 8 tahun. Disebutkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan ada pada umatku Al-Mahdi, jika masanya pendek, ia memerintah selama 7 tahun. Jika tidak, maka 9 tahun. Pada masa itu, umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka tidak akan menyimpannya. Pada saat itu, harta begitu melimpah. Ada seseorang yang mengatakan, 'Wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu.' Lalu beliau mengatakan, 'Ambillah.'" Demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kedatangan Imam Mahdi akan membawa keberkahan bagi umat manusia di bumi ini. Imam Mahdi akan menjadi panglima perang umat Islam di akhir zaman yang mengajak seluruh kaum muslimin memerangi Mulkan Jabrian atau para penguasa zalim yang ada di muka bumi. Dan dari peperangan yang dipimpinnya itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan demi kemenangan. Kalian perangi jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berada di pelataran Ka'bah sambil merenung kira-kira bagaimana kejadian ketika nanti Al-Mahdi itu datang ke tempat ini. Perlu kita ketahui sahabat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengabarkan kepada kita perihal tentang sosok yang akan hadir di akhir zaman ini. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali naungan kebaikan. Diberikan limpahan keberkahan dari langit. Di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dari dalam bumi dengan tumbuhnya berbagai macam tumbuhan. Ya. Lalu di saat itu juga keadaan dunia dalam keadaan yang melimpah ruah secara kekayaan. Beliau sendiri diberikan kekayaan yang luar biasa.
Dalam beberapa riwayat disampaikan ketika ada datang orang kepada beliau lalu meminta sesuatu, maka diberikan kepadanya dan pemberian itu berlimpah sekali. Itulah keutamaan yang diberikan kepada Al-Mahdi. Lalu di samping itu juga kita bisa lihat bagaimana keadaan umat ini. Ta'dumul ummah. Kala itu umat dalam keadaan yang betul-betul mulia, diagungkan, tidak lagi dihina. Bahkan di saat itu juga dunia ini penuh dengan keadilan dan kebaikan. Disampaikan oleh Nabi, setelah dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam keburukan dan kezaliman, datang beliau lalu dunia ini dipenuhi dengan keadilan dan kebaikan. Kita bisa bayangkan betapa bahagianya manusia kita ketika berada pada masa itu. Betapa mulianya umat Islam ketika berada pada masa itu. Dan itulah keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Islam yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Sahabat yang dicintai Allah, tetapi di akhir hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa usia kepemimpinan beliau ini tidak lama. Maka keberadaan beliau menjadi pemimpin di muka bumi ini tidaklah lama. Hanya kisarannya 7 tahun sampai 9 tahun saja. Tapi di saat itu umat Islam betul-betul besar. Di saat itu umat Islam begitu mulianya. Bahkan kebaikan-kebaikan yang tadi disampaikan, yuskinlahul ghaiz, Allah akan memberikan kebaikan dari langit. Wa takhrujul ardu nabataha, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengeluarkan berbagai macam bentuk kebaikan dari dalam bumi dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini menjadi bahagian renungan bagi kita, agar kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ketika kita mendengar tentang cerita-cerita akhir zaman, wabil khusus berkaitan dengan Al-Mahdi. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dalam setiap peperangannya pada akhirnya akan membuat murka Dajjal, sehingga raja kezoliman itu pun keluar dari tempat persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta para pengikutnya. Itulah sebabnya kemunculan Al-Mahdi dijadikan sebagai tanda penghubung akhir zaman yang menjembatani tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar, yaitu munculnya Dajjal. Kekuasaan dan kehebatan Al-Masih Ad-Dajjal tentu bukanlah lawan yang sebanding bagi Imam Mahdi. Oleh karena itu, sesuai takdir Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali Nabi Isa alaihi salam yang diberi tugas untuk membunuh Dajjal. Sahabat yang dicintai Allah, hadis-hadis yang mengisahkan kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman adalah hadis yang mutawatir, karena banyak riwayatnya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahkan menyebutkan bahwa hadis-hadis yang membicarakan mengenai kemunculan Imam Mahdi adalah hadis yang sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad dan lainnya, dari hadis Ibnu Mas'ud atau yang lainnya. Dengan demikian, segala kisah tentang kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman bisa dijamin kebenarannya, dan sebagai umat Muslim sudah seharusnya kita meyakininya serta mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yukhrabul Ka'bah duswai qatain, bahwa ada seseorang yang dia berasal dari Habasyah, dia akan datang ke sini dan akan menghancurkan Ka'bah. Dia menghancurkan kiswahnya, lalu dia memukul Ka'bah itu, batu-batunya sampai terpecah sehingga Ka'bah hancur berkeping-keping. Sahabat yang dicintai Allah, Ka'bah yang menjadi tempat dibaiatnya Imam Mahdi ini adalah tempat paling suci yang selalu dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 25. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Demikian halnya ketika Allah menjaga Ka'bah dari pasukan gajah yang dipimpin Abraha bersama pasukan kafirnya. Namun tahukah sahabat bahwa di akhir zaman nanti Ka'bah yang menjadi kiblat umat Muslim di seluruh dunia ini akan dihancurkan oleh seseorang dari Habasyah? Disebutkan bahwa kelak akan datang angin lembut
yang mencabut nyawa setiap manusia yang masih beriman, sehingga di bumi ini hanya tersisa orang-orang yang kafir yang tidak mau beribadah di Baitullah. Saat itulah muncul seorang bernama Zuz Zuwakotain yang datang ke Ka'bah ini untuk menghancurkannya. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah suasana ba'da maghrib ini pelataran Ka'bah begitu ramai ya, banyak sekali sahabat-sahabat kita yang tawaf di sini. Selain juga mereka sambil menikmati Ka'bah dengan bermunajat dan membaca Al-Qur'an, kebanyakan mereka juga bersantai bersama dengan keluarganya dengan niatan ibadah di sini. Sahabat yang dicintai Allah, tetapi sadarkah kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu statement kepada kita, satu ilmu kepada kita melalui hadisnya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa nanti Ka'bah ini akan ada seseorang yang menghancurkan. Yuhrabul Ka'bah duswai kotain. Bahwa ada seseorang yang dia berasal dari Habasyah, dia berasal dari Ethiopia ya kalau sekarang ini ya. Dia akan datang ke sini dan akan menghancurkan Ka'bah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan seolah-olah aku melihatnya. Dia menghancurkan kiswahnya, lalu dia memukul Ka'bah itu, batu-batunya sampai terpecah sehingga Ka'bah hancur berkeping-keping. Sahabat yang dicintai Allah, ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nanti di akhir zaman, ketika tidak ada lagi orang beriman, di saat Ka'bah masih berdiri maka akan ada orang yang datang ke tempat ini dan menghancurkannya. Dan setelah itu tidak lama dari itu kiamat terjadi. Maka dari itu, sahabat yang dicintai Allah, mari sama-sama ketika kita melihat Ka'bah menikmatinya, subhanallah, nanti akan ada zaman dan masanya kalau Ka'bah ini akan dihancurkan oleh orang yang sudah disampaikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga ini juga sekali lagi yang membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk berfastabiqul khairat. Bagaimana kita di akhir usia kita tetap memperbanyak ibadah kita agar kita menjadi manusia yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah poros syurga. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyaksikan langsung kehancuran Ka'bah ini. Nauzubillahi min dzalik. Demikianlah poros surga kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.